Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di channel Adventure Vlogging. Video ini saya mulai dari terminal wisata Kemuning, teman-teman, Pasar Kemuning. Pagi hari ini saya akan berkunjung ke Segoro Gunung, teman-teman. Salah satu desa dengan pemandangan yang sangat indah yang berlokasi di lereng Gunung Lawu sisi barat, teman-teman. Tapi sebelum ke sana, saya akan ajak kalian dulu jalan-jalan nanti melewati air terjun Parang Ijo. Sebelah kiri rumah teh Ndoro Dongker, teman-teman. Salib dulu, teman-teman. Truk tangki. Balai Botram. Kita ambil kiri, teman-teman, ke arah Candi Sukuh. Sebelah kanan ini rumah makan Nova. Pemandangannya, teman-teman, cakep sekali pagi hari ini. Indah banget, teman-teman. Luar biasa. Kita ambil kiri, teman-teman, ke arah air terjun Parang Ijo.
Tifa teman-teman, lihat pemandangannya teman-teman. Kita lurus ke Desa Segoro Gunung. Ini dia teman-teman pintu masuk ke air terjun Parang Ijo. Teman-teman view-nya. Luar biasa teman-teman pemandangannya.
Aduh teman-teman, jalannya ditutup, nggak bisa lewat ini. Terpaksa harus turun lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video motovlogging saya. Akan saya sambung lagi di video selanjutnya. Saya akan explore jalan kaki di sekitaran desa Segoro Gunung. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ciao.